Kelompok Houthi Yaman merilis sebuah video pada hari Rabu, 19 Juni 2024, yang diklaim menunjukkan serangan mereka yang menenggelamkan sebuah kapal pengangkut milik Yunani di Laut Merah. Video tersebut menunjukkan dua ledakan besar di sebuah kapal curah di laut. Kapal Tutor yang berbendera Liberia tenggelam beberapa hari setelah diserang, demikian dikonfirmasi oleh Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris, Rabu pagi. Tenggelamnya Tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru kelompok Houthi yang didukung Iran dalam kampanye mereka yang menarget pengiriman melalui koridor maritim penting itu selama perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Serangan itu terjadi meskipun Amerika Serikat melancarkan operasi selama berbulan-bulan di wilayah tersebut yang menyebabkan angkatan lautnya menghadapi pertempuran maritim paling intens sejak Perang Dunia Kedua, dengan serangan hampir setiap hari yang menarget kapal dagang dan kapal perang. Kapal Tutor berbendera Liberia, dimiliki dan dioperasikan oleh Yunani, tenggelam di Laut Merah, kata Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris dalam sebuah peringatan kepada para pelaut di wilayah tersebut. Kelompok Houthi, mengutip laporan-laporan media asing di media yang mereka kendalikan, mengakui tenggelamnya kapal tersebut.